Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Sniper Dogvlog ya. Kali ini saya mau tes unit Predator ya. Ini cakep banget. Oke, sebelumnya saya ingatkan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Lalu tekan tombol loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan dengan update terbaru di channel Sniper Dogvlog. Oke, sekarang langsung saja kasih tahu. Kemarin saya sudah tes unit ini, gagal. Hasilnya ini. Terus semalam saya buka semuanya, terus saya setting, hasilnya hari ini bisa Anda lihat. Jadi, nanti bisa Anda lihat selengkapnya video akurasinya. Untuk tumpangan kayak gini, ini mudah banget goyang ya. Jadi kalau misalkan geser kanan dikit itu wajar lah ya. Kayak gini, cuma kayak gini nggak pakai tangkrut gitu ya. Oke, sekarang langsung ke videonya. Oke, mantap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga hasilnya bagus. Ini saya tanpa peredam. Ini powernya gede banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya goyang ya. Powernya gede banget ya. Itu mana ini? Kenapa saya selalu menggunakan tanpa single shot? Karena biar mimis masuk ke lubang laras itu aman tanpa ada gesekan. Mantap banget ya. Untuk akurasi kayak gini memang butuh ketenangan dan tarikan triggernya jangan dikentakan ya. Jadi sekarang langsung diterusin ya. Mantap, ini akurasinya bagus banget. Powernya gede, unitnya garang ya. Cakep. Tadi nomor berapa ya? Itu yang ngebalik ya. Ini saya cuma ditumpangin ya, jadi kelihatan banget goyangnya. Keren banget. Bener-bener mantep. Oke, mantap banget ya. Tour plug. Mantap. Lanjut, habiskan. Mantap. Ini benar-benar, waduh, mantap betul. Oke, sekarang habiskan ya, tinggal terakhir. Semoga sukses, mantap. Sukses. Oke, sekarang langsung diperlihatkan ini unitnya mah, langsung syuting mah. Oke, unit ini saya pangku ya. Ini cakep banget ya. Ini tanpa peredam. Oke, mantap. Keren.
Oke, terima kasih ya bagi yang sudah menonton video ini. Siapa cepat dia dapat, silakan diangkut.